Jumpa lagi dengan channel Bagus Jaya Steel. Semoga tetap sehat selalu. Kali ini akan mereview lemari kitchen set atau lemari dapur sehat. Saya menggunakan hollow 4x4 stainless dipadu dengan 2x4 sebagai penyangga granitnya. Di sini saya menggunakan granit ukuran 60x60. Untuk tiangnya saya memakai hollow 2x4 biar terlihat ramping. Untuk lemari bagian atas saya menggunakan hollow 3x3 dengan tutup samping, dan bawahnya menggunakan plat stainless kilap. Untuk daun pintunya saya menggunakan hollow bingkai yang dipadu dengan ACP atau aluminium komposit. Untuk penempelan ke dinding saya menggunakan dinabol ukuran 8 mili yang panjang 7,5 cm. Bagian bawah ada raknya 1. Untuk bagian cuci piring saya menggunakan stainless biar tahan karat, dan untuk cuciannya memilih yang besar agar muat banyak. Untuk penutup saya menggunakan ACP yang dicat motif serat kayu. Untuk keramiknya saya menggunakan ukuran 50x50 cm, dan untuk bagian sebelah kiri rangkanya saya menggunakan besi hollow galvanis 4x6. Untuk bagian kompor tanam diusahakan bawahnya dikasih penyangga agar kuat menahan beban. Untuk laci bagian atas fungsinya untuk papan pengiris bumbu, cuman belum dikasih papannya, dan bawahnya untuk tong sampah agar irisan sampah bumbunya langsung jatuh ke bawah. Untuk bahan penutup pintunya saya menggunakan hollow 2x4 dan plat
tebal 0,8 mm agar ringan. Untuk bagian ini adalah tempat gelas yang dilas langsung ke daun pintu sebelah kiri. Saya menggunakan plat heksagonal. Untuk penguncinya saya menggunakan tip top atau capit udang kalau istilah daerah sini. Untuk lemari bagian atas saya menggunakan holo 4x4. Untuk bagian variasi yang ini saya memakai sel sikutan samping-sampingnya. Untuk bagian lampunya saya memakai lampu akuarium biar praktis memasangkannya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tonton terus video-video dari Bagus Jaya Steel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you.